Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal wa mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Amma ba'ad. sadri wa yasirli li amri wa rukta midisan yaqqahu qawli. Amma ba'ad. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. La khaira fi kathirim man najwahum illa man amaru bi sadaqatin aw ma'rufin ma aw islahim bainan nas wa may yaf'al dhalika batigha amrallah fasawfa nu'tihi ajran 'azima sadaqallahu alaihi pemirsa dan juga para pendengar yang budiman alhamdulillah patut kita syukuri Allah pertemukan kembali kita dengan bulan suci yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini merupakan satu karunia dari Allah SWT yang harus dan wajib kita syukuri. Karena mungkin banyak di antara kita yang beberapa bulan yang lalu berharap bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak kembali Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka yang kedua, mari kita sama-sama panjatkan salawat dan salam kehariban Nabi kita, Nabi Muhammad wasallam Nabi yang dengan diutusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam, nabi yang dengan diutusnya menghindarkan seluruh umat manusia dari zaman jahiliyah dan nan kelam dan tentu nabi yang kemudian dapat memberikan syafaat kepada umatnya yang senantiasa istiqamahkan sunnahnya dan juga bersalawat baik itu siang dan malam pemirsa dan juga para pendengar yang budiman di era digital seperti sekarang ini bahkan mungkin semuanya Pengennya serba instan, tak terkecuali dengan dakwah. Jika hari ini kita berbelanja menggunakan aplikasi yang instan, kemudian kita bepergian juga dengan aplikasi yang instan, demikian halnya juga dengan dakwah. Hampir semua dari generasi milenial, Gen Z, ataupun generasi sandwich saat ini menginginkan bahwa segala kemudahan itu bisa didapatkan bukan berarti kemudian mereka ini generasi rebahan gitu kan. Mereka boleh dikatakan generasi rebahan akan tetapi dalam hal berpikir anak-anak zaman -anak sekarang itu sangatlah kritis. Apalagi jika kita melihat di dunia media sosial yang tak lain dan tak bukan itu bagian daripada digitalisasi yang saat ini sudah melanda di seluruh sektor kehidupan kita. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa dan lumrah. Setiap kita mungkin tidak hanya seorang ustadz, influencer, ataupun eh, apapun profesi kita. Hari ini tuh sepertinya sudah menjadi hal yang wajib dan harus ketika kita harus memiliki satu atau lebih platform media sosial. Baik itu di Instagram, baik itu Facebook, baik itu Twitter, Youtube, dan lain sebagainya. Bahkan tak jarang di antara kita mungkin baik itu seorang ustadz dan sebagainya itu sudah mempunyai TikTok. Maka hari ini bagaimana agar kita kemudian menjadikan medsos-medsos kita ataupun platform digital kita itu kemudian menjadi hal yang mendatangkan pahala jariah. Maka satu hal yang harus kita kerjakan yaitu bijak dalam bermedia sosial. Kaitannya dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-114. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim la fi illa man bainan nas tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh atau manusia yang memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang sangat amat besar. Maka hari ini jika kita benar-benar e, ingin memanfaatkan digital dengan sesuai dengan ketentuan ataupun dengan bijak maka bisa jadi itu akan mendatangkan pahala jariah bagi kita. Tapi sebaliknya jika kita mungkin dalam bermedsos kemudian justru menebar kebencian, justru kemudian provokatif dalam setiap postingan itu juga akan mendatangkan justru murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita perlu ingat bahwasanya kebaikan itu mendatangkan keridhaan Allah dan cinta dari manusia dan sebaliknya kejahatan ataupun keburukan itu mendatangkan kebencian dari manusia dan juga mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua hal ini memiliki konsekuensi yang sangat amat luar biasa bagi diri kita dan juga bahkan bagi orang-orang di sekitar kita. Maka hari ini alangkah indahnya jika kita tidak mampu kemudian menjaga lisan kita atau menjaga jari jemari kita, lebih baik diam. kan? Atau berkata yang baik. Maka hari ini jika kita merujuk kembali kepada hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, An Abi Hurairah RA, Marfu'an, Man kana yu'min billah wal yawmil akhir, wal yakul khairan, awliya mankana yu'min billah wal yaumil akhir wal yukrim jara. Mamankana yu'min billah wal yaumil akhir wal yukrim Rawahu Muslim dan juga Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya lebih baik jika kita tidak mampu untuk berkata baik lebih baik kita diam. Di sini disebutkan redaksnya barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu taala dan juga kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Maka dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Mungkin kalau dulu ada pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu, harimaumu, kalau hari ini mungkin jari jemarimu adalah harimaumu, maka pergunakan medsos dengan bijak agar dapat mendatangkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mungkin bisa jadi dari postingan-postingan kebaikan yang kita posting uh, di media sosial kita itu akan mendatangkan banyak hidayah ataupun mendatangkan banyak manfaat untuk orang-orang yang kemudian melihat postingan kita ataupun melihat di uh, apa story Instagram kita ataupun di story WA kita. Maka sekali lagi uh, alangkah baiknya apalagi ini di bulan puasa jangan sampai kemudian kita menjadi hamba Allah yang kemudian justru menebar kebencian, menebar fitnah, menebar hal-hal uh, yang kemudian permusuhan atau menabuh kenderang perang lewat apa-apa yang menjadi postingan bagi kita. Begitu sekali lagi agar kita benar-benar puasa juga berpuasa dari uh, bermedsos tapi dengan tidak bijak. Begitu himbauan dari kami mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini juga semakin menjadikan pelajaran bagi kita agar kemudian berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam tindakan, berhati-hati dalam bermedsos karena apapun yang kita kerjakan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini senantiasa menjadi manfaat untuk kita semua. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Mari maksimalkan Ramadan dengan penuh kebaikan. Aku li wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.